Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Baiklah para sahabat, di sore hari ini kembali lagi bersama Mimin yang pastinya akan mengabarkan berita yang terbaru untuk kalian semuanya. Namun sebelum kita lanjut ya para sahabat ya, Mimin ingatkan lagi kepada kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini. Dan tak lupa pula nih para sahabat, Mimin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian kepada channel ini, sehingga channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi untuk kalian semuanya. Semoga kalian semua diberikan kelancaran rezeki ya para sahabat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah, di sore hari ini nih para sahabat, kita lihat dulu di akun Instagram milik Ayu Ting Ting. Semalam ya para sahabat ya, Ayu Ting Ting bersama dengan Bilqis kembali tampil bersama di panggung MNC TV ya para sahabat ya, dimana Ayu dan Bilqis semalam duet ya, menyanyikan lagu dengan Fasih dan juga dengan luar biasa yang cakep ya para sahabat ya. Dan penampilan Ayu Ting Ting serta Bilqis ini juga keren banget ya, seperti orang kantoran gitu ya para sahabat ya. Wow, mantap banget nih para sahabat ya. Nah, di sisi lain ini sepertinya ada orang yang sangat memperhatikan Ayu bersama juga Bilqis ya para sahabat ya. Siapa dia yang sering memperhatikan Ayu dan juga Bilqis? Siapa lagi kalau bukan si Arjuna dari India. Kok bisa ya? Bagaimana nih ceritanya kalau si Arjuna memperhatikan Bilqis dan juga Ayu Ting Ting? Kita lihat aja di akun Instagramnya milik Fans Asia, di mana akun tersebut merepost kembali postingan dari Ayu Ting Ting dan juga Syahir Sek. Di situ ada video dari Ayu Ting Ting dan juga Bilqis yang sedang nyanyi di atas panggung KDI ya para sahabat ya. Dan di sebelahnya juga ada sebuah surat dari Syahir Sek yang sedang menonton. Wah, sedang menonton apa nih? Apa sedang menonton Bilqis dan juga Ayu, atau sedang menonton apa nih para sahabat? Nah, di sebelahnya situ para sahabat ya, kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan, keren Ikis dan bundanya, Ayu Sek malam KDI nyanyi lagu grup K-pop BTS, the best prestasi Ikis dan bundanya. And daddy-nya Mas Bejo, Mr. Of Cross, Syahir Sek semakin bangga memiliki Ikis dan bundanya yang pintar dan multi-talent. Repost story Mas Bejo at Syahir Sek dengan kode tersiratnya sedang menonton. Pasti nonton istri dan anaknya Ikis dan bundanya Ayu Sek di acara malam KDI. Dan bagaimana nih para sahabat, menurut tanggapan kalian semua, para fans semuanya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih.